Polisi dari Polres Depok bersama Polda Sumatera Utara menggelar ekshumasi atau penggalian makam selebgram asal Medan yang meninggal dunia. Diduga jadi korban malapraktik sedot lemak di sebuah klinik di Depok, Jawa Barat. Ekshumasi dilakukan untuk menemukan sebab pasti dari kematian korban dugaan malapraktik ini. Ekshumasi digelar di tempat pemakaman umum di Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ekshumasi ini dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan, dan pada ekshumasi ini turut hadir Satreskrim Polres Langkat dan Satreskrim dari Polres Metro Depok. Polisi mengatakan ekshumasi dilakukan untuk mencari petunjuk dan alat bukti dari dugaan malapraktik ini. Polisi telah memeriksa 3 saksi, termasuk perawat dan dokter yang bertugas di klinik kecantikan WSJ, serta warga sekitar klinik. Melakukan ekshumasi ya, dalam rangka proses untuk penyidikan. Saya kira itu nanti mungkin tim forensik akan langsung melaksanakan untuk ekshumasinya. Pak, terkait ini Pak, ada berapa saksi yang sudah diperiksa? Ada 13 saksi. Sebelumnya seorang selebgram asal Medan, Ella Nanda, meninggal dunia usai menjalani sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Korban mengalami pecah pembuluh darah dan sempat dibawa ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal. Klinik kecantikan tempat korban melakukan sedot lemak itu sebelumnya juga pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2023 lalu dengan kasus yang sama.